Bang, ini Bang ambil yang ini, Bang. Aksi demonstrasi ribuan buruh yang tergabung dalam Persatuan Buruh Banua PBB di Banjarmasin berakhir dengan lancar dan tertib. Di balik suksesnya aksi demo, ternyata ada gerakan simpatik yang dilakukan pekerja yang bernaung di komunitas Gojek Online Banjarmasin. Dengan kesadaran tinggi, puluhan anggota Gojek ini bergerak serentak memungut sampah-sampah bekas aksi demonstrasi yang berserakan di trotoar jalanan. Kota Banjarmasin yang sesuai dengan budaya bersih beriman tuh. Jadi kami sebagai aplikator Gojek, kami punya inisiatif habis demo kami selalu bersih-bersih. Jadi supaya kelihatan Banjarmasin selalu bersih dan kelihatan selalu beriman orang-orangnya. Sepanjang jalan ke tadi? Iya, dari depan simpang 4 sampai ke sini. Nanti diapakan nih? Mungkin disumbangkan kepada langsung dikeserahkan gaji ke Pemko atau tempat dinas kebersihan. Biasanya berapa orang sih mas yang bersihin? Biasanya di Depok ada 5-6 yang dekat-dekat sini aja, yang sering manggal di sini. Memang lagi waktu kosong atau lagi nunggu sepeda sih? Ya, waktu on sih nggak ada waktu kosong, tapi mereka mau bersedia untuk membantu Kota Banjarmasin supaya bersih. Itu dilihat nggak dari hari ini aja kan ya? Iya, jadi betul. Dari kemarin-kemarin kami sudah ada inisiatif untuk bersih-bersih setiap kali ada demo. Dalam sekejap, gerakan solidaritas sesama pekerja harian berhasil mengumpulkan dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Randy Satya, Kalsel 24 Net, Banjarmasin.